Oke, teman-teman, masih di kandang Pak Wiro Bird Farm Jogja atau PBFJ. Ini burung-burung sebanyak ini memang setiap hari ada yang netes, ada yang nelor, kemudian ada juga yang muncul lepas sapih. Dan tentunya juga kadang setiap hari juga laku, kadang ya cuma satu pasang, kadang ya banyak pasang, tidak mesti, karena namanya burung hobi itu ya kadang laku banyak, kadang laku dikit, semua tetap disyukuri. Dan kebetulan hari ini kita ada orderan untuk burung hias, seperti yang kita kabarkan atau kita obrolkan kemarin, bahwa enaknya main burung hias ini ya ini kayak gini, tinggal packing, tidak usah nunggu suaranya bunyi. Ini kayak puter hias, kayak berkuku, kayak ya kayak daf-daf gini. Ini walaupun suaranya juga cantik dan indah, tapi untuk teman-teman yang sudah paham dan sudah ngerti benar cara bertransaksi burung ini, saling percaya, jadi tidak usah nunggu minta kuknya 3, kemudian kuknya 4, tapi dananya minim. Atau pokoknya penting kalau beli burung hias, kalau tekukur hias ya penting warnanya cocok, masalah suara itu menjadi poin tersendiri, apalagi yang dibeli pian. Kecuali memang teman-teman menginginkan suara juga warnanya oke, tapi juga siap-siap dengan harga oke. Nih, khusus hari ini kita semalam ada buyer spesial dari viewer kita di Cikampek. Karena beliau sudah spesial, sudah negosiasi dengan cantik dan sopan, lemah lembut kemulai. Maka akan kita kasih bonus sepasang puter silky. Kira-kira mau nggak ya kita kasih bonus puter silky ini? Nanti teko kita packing aja ini, bonus puter silky babuan. Beliau minta jantannya putih. Nah, ini putih mulus atau putih big spot, nanti kita carikan putih mulus. Penting mulusnya ini. Kira-kira jantan, nanti betinanya diminta leopard. Betinanya kasih ini atau kasih yang depan ya. Nanti ya cek dulu. Nah, kita ada beberapa leopard. Mungkin kita cari yang seumuran aja biar enak. Panen kita packing dulu nih. Packing dulu puternya, habis itu nanti kita masukin burungnya, sama kita cek-cek dan nanti kita video ulang. Cus. Wadah packing sudah siap, tinggal burungnya dimasukkan. Ini tadi udah nemu yang putihnya jantan, yang leopardnya minta yang betina. Jadi jantannya putih, betinanya leopard. Nah, ini kan jantan, tadi kan isi dua, satunya udah tak ambil betinanya, ini leopard. Nah, cakep nih. Ini langsung kita masukin kandang aja, keranjang aja, nanti langsung kita packing. Tadi yang putih kita ambil stok calon induan di belakang, ini yang leopardnya kita ambilkan stok depan. Ya, selesai, sudah kita ikat, sudah kita kasih label Pak Wiro Bird Farm Jogja alias Irfan Jalantara pemiliknya. Terus burungnya di dalam mana? Nah, bolongan itu. Nah, ini. Nah, nih. Nih. Putih jantan, betinanya leopard, Om. Kebetulan tidak anak-anak lagi, ini udah remaja. Terus ini kita kasih bonus puter silky sepasang. Nah, puter silky sepasang. Ini satunya di sini, satunya yang kanan ini. Ini jadi isinya 4 burung satu keranjang ini, Om. Ini tekukurnya garansi jantan betina, Om. Tenang aja, besok kalau nggak jantan betina komplain, bisa kita ganti.
Yes. Ini semoga bisa berkembang biak di sana dengan bagus. Terima kasih untuk masnya yang di Cikopo. Sukses selalu dan salam lestari. Oke, langsung kita akan kirim burung ini ke stasiun. Dan nanti alamat sesuai permintaan. Langsung kita bawa ke sana. Semoga berkah dan bisa menjadi hiburan tersendiri di sana. Burung sehat, kondisi cantik, aman.